Hai Sobat Tasty, sekarang penjual nggak perlu repot lagi proses order manual dari WhatsApp dan DM Instagram. Karena di Tasty Store udah ada yang namanya format order. Jadi penjual nggak perlu lagi masukin pesanan secara manual dari pembeli. Yuk simak cara proses manual order dari WhatsApp dan DM Instagram ini. Yang pertama, kamu bisa isi format order sesuai dengan pesanan pembeli. Caranya, di bagian dashboard Tasty Store, klik pesanan, lalu klik buat pesanan. Di bagian ini, kita bisa copy text di bagian kirim order form ke pembeli. Selanjutnya, kamu bisa paste atau kirim format order ini ke pembeli. Selanjutnya, setelah pembeli sudah mengisi format order, kita bisa copy jawaban tersebut dan paste di dashboard Tasty Store. Lalu klik buat pesanan dan copy form order dari pembeli ke bagian input order form. Lalu klik submit order. Selanjutnya, tampilan dashboard akan berubah secara otomatis jadi berisi info pengiriman sesuai yang diisi pembeli. Mulai dari nama penerima, nomor telepon, alamat, produk, dan metode pengiriman. Pastikan semua data terisi dengan lengkap juga benar, dan pastikan produk yang dipilih sudah sesuai. Jika sudah, kita bisa klik buat pesanan. Berikutnya, kamu akan diberi link pembayaran dan detail pesanan. Kamu bisa mengirimkan link dan detail pesanan ini ke pembeli. Minta pembeli untuk mengkonfirmasi detail pesanan dan melakukan pembayaran. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, kamu bisa langsung memproses produk untuk dikemas dan dikirimkan, seperti proses pesanan pembelian via website. Itu dia cara lengkap memproses pesanan manual via WhatsApp atau DM Instagram. Kamu nggak perlu repot lagi mengisi detail pesanan satu-satu. Semuanya bisa dibuat otomatis. Proses pesanan jadi lebih cepat, check out makin gampang, pesanan aman, pembeli nyaman. Yuk pakai Tasty Store untuk bisnis kamu.